asam ya. Apa? Asam. Ini yang namanya rumus Morgan ABC ya iki jane. Oh. Tulis, Mbak. Air berapa, Kak? Saya belum. Itu per 1 liter air ya? Kalau soda kue diganti dengan soda abu, enggak bisa. Enggak bisa. Rasa toh, saya iki manut gitu loh. Nanti. Manut. Pokoke padha sodane lho. Jadi ini patokan ya. Jadi jenengan kalau mau pakai tawas 40 gram soda gembira bagaimana? Ya tawas 40 gram berarti satukannya 31,2. Ya. Berarti semakin semakin Mordan ABC, tapi saya pakai maksimal ya. Karena kalau sudah tawas di atas 50 itu fungsinya kurang bagus. Satu untuk kain. Ya, satu untuk kain. Terus dia asamnya terlalu tinggi karena ada cuka dan tawas. Soda kuenya enggak bisa mendongkrak. Aku ora nulis engko. Dasar. Minta catatan. Pak, rumus ini tadi yang 20 gram tawas itu untuk air berapa? 1 liter. 1 liter. 1 liter untuk berapa? Itu sebenarnya kain itu tuh sebenarnya untuk 450 gram kain sebenarnya. Oh, enggak okay. Aku main gramnya kadang ibu-ibu rada gram meter. Oh, iya. Satu dok. Rasanya ya sendok. Jadi itu nah, terus kemudian nah itu jenengan formulasi sendiri jenengan padukan dengan modan yang lain. Itu baru menghasilkan buat kain utama. Kalau ibu itu mau pakai KB, silahkan boleh. Kalau itu dicelup tunjung saja boleh, tapi jangan pakai tunjung di atas 30 gram. Ini rekomendasi saya. Karena apa? Semakin tinggi tunjung, kain Anda semua pasti akan rapuh. Kalau di KB diberlakukan seperti ini, udah enggak apa-apa ya, Pak? Ya, milih daunnya yang bisa bawah atas. Itu kalau pakai blanket, terus kemudian mau blanket warna, enggak apa-apa. Terus kemudian untuk penggulungan ya seperti sebagusnya kalau bapak ibu-ibu nggak punya plakat yang panjang tetap pakai jangan dilipat ya. Kalau saya merekomendasikan jangan dilipat, cukup pakai selang yang 1 inci, dalamnya dikasih kayu buat gulung, setelah kencang ya, dengan kayunya ya. Diambil, dilingkarkan obat nyamuk. Iya. Setelah panas, kayunya leboke meneh. Nah itu ya, kalau dilipet itu dia, jadi prinsipnya ekoprint itu adalah kain, ini daun menempel dengan tepat. Kalau ada senggang segini berarti tidak mencetak. Jadi setelah dilipat di ini terus tadi pintar gitu. Iya. Itu lebih sempurna. Itu dalam proses penggulungan. Jadi gitu. Tetap kalau bisa jangan pakai laban. Karena sampah. Oh iya. Sampah plastik Anda ibu-ibu tidak bagus. Nah, sebagusnya pakai tali kain. Nanti bisa tak fotokan tali kain saya. Kenapa? Tali kain bisa dipakai terus. Dan lebih kencang. Tidak nyampas. Lebih kencang. Saya pakai mengusaha terus 4 tahun masih saya pakai. Dan itu 4 tahun masih setelah selesai cuci keringkan. Begitu terus, dia kuat.
Terus kemudian setelah gulung, gulung itu, terus kemudian steam.